Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mencintai dan dicintai oleh sesama manusia, apalagi terhadap suami, istri, anak, serta sanak keluarga, merupakan kebutuhan batin yang paling mendasar. Terlebih lagi, jika kita mampu mencintai serta dicintai oleh pencipta semua makhluk di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dapat dipungkiri, segala kebaikan yang Allah kehendaki pastilah memiliki tanda-tanda yang unik, baik tersirat maupun tersurat. Begitupun tanda bahwa Allah cinta dan sayang terhadap hamba-hambanya di dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terdapat tiga tanda bahwa seorang hamba mendapatkan kasih dan sayang oleh Allah saat berada di alam dunia. Tanda-tanda tersebut yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan keburukan hamba tersebut secara langsung di dunia agar nanti ia terlepas dari balasan Allah di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia hingga kelak dia membalasnya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Itulah tanda pertama yang mana Allah berikan kepada hamba kecintaannya. Dia mempercepat balasan keburukan hambanya tersebut agar manusia tersebut segera bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang ia telah perbuat. Namun sebaliknya, bagi orang yang dibenci oleh Allah, ia akan dibiarkan saja bergelimang dalam lumpur dosa dan terus-menerus bermaksiat hingga lupa dan lalai selama berada di dunia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya seorang mukmin selalu menerima segala bentuk kesusahan yang ia terima di dunia dengan ikhlas dan ridho. Mungkin saja itu merupakan hukuman dari Allah akibat kesalahan kita, sekaligus sebagai bahwa dia mencintai hambanya agar kita segera insaf dan bertaubat. Karena sesungguhnya balasan Allah di dunia sangat tidak sebanding dengan balasan Allah di akhirat. Ketika di akhirat seorang hamba sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk bertaubat, serta balasannya pun jauh lebih dahsyat.
Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 168. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Berkaca dari firman-Nya tersebut, sudah jelas bahwa cobaan dan ujian merupakan sunnatullah yang di dalam pasti mengandung rahmat dan hikmat bagi hamba-Nya. Allah memiliki banyak cara yang berbeda-beda untuk mengembalikan hamba-Nya kembali menuju jalan lurus-Nya. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya dan mengisinya dengan keyakinan yang kuat dan kukuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kukuh. Allah jadikan hatinya waspada akan lika-liku kehidupan yang ia jalani. Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya sehat sejahtera dan lidahnya berkata benar dan perilakunya lurus, serta Allah Subhanahu wa taala jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat. Hadis riwayat Abu Asy'ah dari Abu Dzar. Melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, sudah jelas bahwa hamba yang Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya, ia akan memiliki tingkah laku yang lurus, baik dari ucapan dan perbuatannya. Hamba tersebut akan berhati-hati menjalani hidupnya agar tidak terpeleset ke jurang penuh dosa dengan sedapat mungkin menghindari perilaku-perilaku yang tercela. Lalu, adakah dalam diri kita ciri-ciri tersebut di atas? Jika iya, maka itulah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala pada kita. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman terhadap agama Islam hingga mampu menghayati dan mengamalkannya menjadi sebuah cara hidup yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka pastilah Allah anugerahkan pemahaman akan agama. Hadis riwayat Bukhari. Apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan akan seorang hamba-Nya, maka Dia akan memberikan pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam hingga ia mampu hayati dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Seorang mukmin yang diberikan pemahaman tersebut tentu tidak akan pernah menjual akidahnya hanya demi kesenangan dunia yang hanya sementara saja. Hamba tersebut tak akan silau dan cinta terhadap dunia hingga melupakan bagiannya di akhirat. Justru, ia akan selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku padamu dan aku telah ridhokan Islam sebagai agamamu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita bermuhasabah diri kita sendiri, menatap jauh ke dalam hati dan melihat kehidupan kita selama ini. Adakah ketiga tanda tersebut di atas terdapat dalam diri dan kehidupan kita selama ini? Jika iya, maka bersyukurlah atas nikmat cinta darinya tersebut dan bersabar atas ujian dan cobaan darinya untuk menyeret kita kembali pada jalan lurusnya. Dan jika tidak, maka kita mesti khawatir bahwa mungkin Allah sedang murka pada diri kita. Segeralah kita bertaubat dan berdoa memohon ampunan serta meminta petunjuk serta kasih sayang-Nya. Yakinlah bahwa Allah selalu menerima taubat hamba-Nya yang mau kembali pada-Nya.
Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.